Jenderal Ba'alwi itu sebenarnya sepakat-sepakat aja dengan toriko-toriko sufiah syariah yang lain. Tapi yang membedakan toriko Ba'alwi dengan toriko-toriko yang lain, yaitu jalan-jalan menuju Allah yang lain. Banyak kan toriko-toriko itu banyak. Intinya toriko itu seperti sekolah. Sekolah yang dibuat oleh ulama-ulama sufi dulu, cara-cara menuju Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ya. Yang membedakan apa sih? Kalau toriko Ba'alwi, iktifa'u makan 'ali a'lamu hal awail. Intinya mengikuti ulama-ulama yang terdahulu. Apa yang mereka lakukan, mereka lakuin. Gak pernah membuat sesuatu yang baru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa bi annal 'amala bil ilmi ruknuhal asasu wa rakizatuha. Dan mengamalkan ilmu yang mereka punya. Nah, ini merupakan pondasi yang pertama yang mereka miliki. Pokoknya ada ilmu, ya diamalin. Nah, ini toriko Ba'alwi itu seperti itu. Yang membedakan dengan toriko yang lain. Bi'ilmil fiqhi inayatan balighatan aktsara min ghairi min ulum. Dan mereka juga menyibukkan diri mereka untuk mempelajari ilmu fiqih. Daripada ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang lain. Mereka pelajari tapi tidak sampai mendalam. Tapi pada saat mempelajari ilmu fiqih, mereka betul-betul mempelajari ilmu fiqih dengan luar biasa. Wastaghalu bil adab wal akhlaqil ghazaliyah. Dan mereka menyibukkan diri mereka dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Seperti Bidatul Hidayah, adabun nom, ada adabnya. Adabus sholah, sholat ada rukunnya, ada juga adabnya, diikutin tuh adabnya. Dan yang lainnya semua. Wa adharu ma'adhalika kulli al-khumul wa istitar. Dan dengan itu semua, mereka mengorbankan diri mereka dengan khumul wal istitar. Khumul artinya menyendiri. Istitar itu mereka nutup diri. Oh, ente alim enggak? Anu bukan alim. Oh, ente orang soleh enggak? Anu bukan orang soleh. Pokoknya menutup diri, mastur. Lebih condong habaib-habaib atau toriko Ba'alwi itu, walaupun mereka punya ilmu, tetap mereka menganggap dirinya paling kotor, yang paling segala-galanya. Nah, berkata Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir Ba'alwi, saudaranya Al-Habib Abdullah bin Husain. Apa pada saat ditanya tentang ta'rif bit-tarigah, artinya tarigah itu apa sih? Nah, tarigah yang kita bawa nih, ihkamu aqidati ahli sunnah wal jamaah, menghukumi akidah ahli sunnah wal jamaah. Wahum salaful ummatis salihun minas sahabah. Nah, siapa mereka sih? Salaf-salaf kita yang terdahulu, yaitu orang-orang soleh daripada sahabat Nabi, wattabi'in wattabi'ihim bihsanim. Salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in. Wa ma'rifatul ahkamil ainiyah, dan mengetahui hukum-hukum, yaitu hukum ainiyah, hukum apa? Individu. Aneh kewajiban diri aneh apa aja sih? Misalnya salat lima waktu, mempelajari hukum-hukum yang wajib, puasa, zakat dan yang lain. Wa tiba'ul atharin nabawiyyah al-mukhbirati an ahwali sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti jejak-jejak nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala dan keadaan ataupun perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassuku bil adabi syar'iyyah, dan selalu memegang sopan santun atau adab-adab yang ada di dalam syariat. Walaupun misalnya begini, kewajiban kita sholat subuh misalnya. Ini sholat subuh 2 rakaat dengan rukun-rukun nih. Nah, ini batasan syariat. Itu namanya batasan syariat. Oh, ya udah pokoknya ada Fatihahnya, ada ruku dengan kadar tumaknina, i'tidal dengan kadar tumaknina, ntar ada salam nih, walaupun inti enggak pakai doa kunut tuh enggak apa-apa. Tapi ada adab syariah. Berarti adab syariah itu lebih tinggi daripada batasan syariah. Batasan syariah enggak boleh kurang. Yang lebih daripada batasan syariah itu namanya adab. Begitu juga ana misalnya, ana punya teman, ana dicaci maki sama teman ana. Batasan syariah bisa aja ana tuntut dia. Kalau caci makinya itu sampai gadef, sampai bilang ente ini zani. Itu bisa dituntut, ada hukumannya. Tapi kalau batasan adab, ente kalau mau lebih berakhlak pada saat ente dicaci maki, ya ente sabar. Biar makin tinggi ente punya pahala. Assalamualaikum. Siapa nih? Oh, siapa? Ini siapa?
Oh, Fanta kok setengah? Ya, di sini. Oh, di sini. Wahia al-manhaj alladhi durija alai al-ba'alwi tabagatan an tabagatin ila Nabi SAW. Intinya, manhaj atau tariqah al-ba'alwi adalah manhaj atau cara hidup yang diikuti dari zaman Rasulullah SAW, diikuti sahabat, habis itu tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama kita sampai sekarang ini mereka mengikuti apapun yang dilakukan oleh para as-salafun as-salihin. Wa bi ibaratin akhassa kama yaqulu al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih radhiyallahu anhu, wa hiya ahadu turuq as-sufiyyah allati asasuha al-kitab was-sunnah. Dan yang lebih mudah lagi, gimana, apa sih thariqah al-ba'lawi? Ya, adalah salah satu thariqah daripada thariqah sufiyah yang mana pondasinya adalah al-kitab was-sunnah. Ya, jadi enggak boleh keluar daripada kitab sunnah. Oke, thariqah al-ba'lawi apa? Pondasinya apa? Kitab was-sunnah. Tetap baliknya kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ra'suha syuhudul minnah. Yes. Dan inti daripada thariqah al-ba'lawi adalah syuhudul minnah. Kita melihat perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu. Kita enggak lupain tuh perjuangan mereka, makanya kita ikutin jejak mereka. Fahiya ittiba'ul mansus ala wajhin makhsus. Kita mengikuti mansus, yaitu yang tertulis di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wajhin makhsus, dengan cara-cara yang dikhususkan yang dilakukan oleh para salafun salihin. Wa tahdhibul usul li taghribul usul, dan betul-betul mengikuti al-usul li taghribul usul, agar kita makin dekat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa zahiruha, dan zahir dari thariqah ba'lawi, ulumuddin wal a'mal, mempelajari agama dan mengamalkan apa yang ada di agama. Ya, jadi bukan mempelajari aja. Banyak orang cuma mau belajar aja tapi enggak mau ngamalin. Nah, ini bukan thariqah ba'lawi. Berarti thariqah ba'lawi sebenarnya umum. Enggak harus ada baiat. Pokoknya selama inti menjalankan satu ilmu atau mempelajari ilmu terus inti amalkan, maka inti sudah bisa dikatakan inti masuk di dalam thariqah ba'lawi. Wa batinuha, itu zahirnya. Tapi batinnya tahqiqul maghamat wal ahwal. Ya, kita betul-betul mendapat secara hakikat dan mengetahui kedudukan-kedudukan dan keadaan-keadaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa adabuha, dan adabnya saunul asrari wal ghiratu 'alaiha min al ibtidal. Selalu menjaga rahasia-rahasia dan selalu cemburu atau peduli di dalam kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Wa min kalamil 'allamah al-habib Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah taala fi dzalik khulasatul qaul fiha annaha tawzi'ul awqat bil a'mal shalihat. Ya, adapun pendapat atau yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, apa sih thariqah ba'lawi? Khulasatul qaul, intinya kesimpulannya seperti apa? Annaha tawzi'ul awqat bil a'mal shalihat. Kita bagi-bagi waktu kita untuk mengamalkan amal yang soleh. Pagi kita baca Quran misalnya, ada wirid tertentu yang dibaca, sholat duha, oh pas duhur, oh sebelum duhur kita sholat 4 rakaat, habis itu sholat duhurnya berjamaah, setelah duhur begini. Pokoknya kita bagi-bagi waktu kita sedemikian bagus, sedemikian tertib, biar kita betul-betul dapat memanfaatkan waktu. Ma'a kamalil iktida' fiha bisayyidis sadat, dengan betul-betul sempurna kita mengikuti Sayyidis Sadat, yaitu Rasulullah SAW. Lihat Nabi bangun pagi ngapain, waktu duha ngapain, duhur ngapain, asar ngapain, itu ada di Baitul Hidayah semuanya. Sehari-hari Rasulullah ngapain sih? Makanya salaf-salaf kita sampai bikin tuh wirid-wirid. Hari Senin nanti ada wiridnya, baca wirid ini. Selasa ada wiridnya, baca ini. Rebo ada wiridnya, baca ini. Kamis baca maulid misalnya. Jumat nanti baca kahfi, habis asarnya itu selawat, itu nanti doa. Sabtu ngapain, apalagi di Hadramut. Waktunya rapi semua tuh salaf bikin. Senin apa Rebo pagi ada madras, Kamis apa Jumat sore ada roha, malamnya tetap roha, pagi Sabtunya ada madras. Tuh para habaib tuh semua ngikutin begitu. Termasuk bulan suci Ramadan ada khatam di sini, ada khatam di sini, ada khatam. Jadi dibikin tata tertib semuanya per tahun deh begitu. Nanti ada bulannya baca kitab Bukhari, dikhatamin sebulan.
Terima kasih yang sudah nonton video ini. Silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.